Hey sahabat kece dan badminton lover, akhirnya Indonesia berhasil meloloskan 4 wakilnya di babak perempat final Thailand Masters 2020. Setelah sebelumnya Indonesia sukses menempatkan wakilnya melalui Gregoria Mariska Tunjung tunggal putri, kemudian dua ganda campuran melalui Adnan Maulana Michelle Christine Bandaso dan Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Wijaya. Di pertandingan terakhir, tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito berhasil menjadi wakil keempat setelah di babak 16 besar hari ini menang atas pemain Jepang Koki Watanabe 21-19-21-15. Dalam pertandingan berdurasi 39 menit tersebut, Vito sukses mengungguli pemain Jepang peringkat 43 dunia tersebut. Selanjutnya, Cesar Hiren Rustavito, tunggal putra ketiga Indonesia peringkat 20 dunia, akan menghadapi unggulan 2, Si Yuki dari Tiongkok. Pertandingan mereka akan berlangsung di Court 3, sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini merupakan pertemuan pertama bagi keduanya, dan semoga Vito bisa memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan kemenangan terlebih dahulu. Ya, semoga perjalanan Vito di Thailand Masters akan terus berlanjut hingga babak akhir nanti. Sementara itu, pertandingan partai Gregoria Mariska Tunjung versus Akane Yamaguchi akan berlangsung di lapangan 2 pada pukul 13.05 waktu Indonesia Barat. Head-to-head keduanya adalah 4-1 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Untuk pertandingan partai ganda campuran, Hafiz Faisal Gloria Emmanuel Wijaya akan berlangsung sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat di lapangan 3. Dan ini menjadi pertemuan pertama bagi keduanya. Dan berikut daftar pemain yang lolos ke babak perempat final Thailand Masters 2020.